Ini rumah pengantin prianya. Sudah ada tarupnya kalau ini ya. Karena gawenya itu di sini. Yang tunjuk dan buatan lila membawa aseng mereka kiambak mau beramilah di pun sarangi sak keluarga sak rombongan pun mungkin mungkin dan sesake mereka baru kaki pun nantos jam mai ngante ini wedi nih gitu ceritanya kan ngetar gitu anu tapi adat enggak gitu terus tradisi wong Jawa ngeten iki nggih. Oh ini ada juga yang pengantin wanita juga mau ke rumah pengantin pria. Ini ki ajeng mriko Pak nggih. Nganterke nganten wedok ngoten niku. Berarti nggih kentenan ngoten apa pripun nggih? Ya. Nek omahe adoh Pak ya jane langsung digawa iku merek. Oh, langsung ngoten. Ini agak gelap ya karena malam hari enggak kelihatan. Ini nanti nganten wanitanya ditinggal ya, seperti itu. Ini video belum selesai berarti guys ya. Ngantene wedi niki nggih ceritane kan ngeterke. Anu tetapi adat nggih nggih. Tradisi wong Jawa ngeten iki nggih. Nek mboten ngeten nggih kurang cocok. Kurang pas. Ini ada rumah kayu jati full di pedesaan yang sangat bagus ya. Ini tiangnya itu besar-besar ya guys. Seperti inilah keindahan rumah di pedesaan. Kebanyakan memakai kayu jati. Ini rumah pengantin prianya. Sudah ada tarupnya kalau ini ya. Karena gawenya itu di sini. Para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sedaya, mriki kula minangkani wakil saking keluarga inggih menika Bapak Kanti sak rombongan utang sepindah ngaturake silaturahim dhateng keluargaipun Bapak Yanto sak keluarga kanthi ucapan salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang sak lajengipun inggih menika kula sak rombongan atau bapak pasti sak keluarga menikah ini menikah tujuan itu mengantarake
nganten wedok ingkang nami Mbak Yanti. Sak keluarga Bapak Pati sak rombongan inggih menika yang tunjuk dan buatan lila mbok ajeng mereka kiyambak mau ramila di pun sarangi sak keluarga sak rombongan ipun mungkin dan desake mereka barokah ipun nantok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya kerukunan warga desa dan tradisi orang desa sebelum gawe nikahan. Sangat terlihat rukun, ayam tentrem ya masyarakat pedesaan seperti ini. Ini sudah selesai ya, di pengantin prianya ngantar pengantin wanitanya ke rumah sini. Seperti ini ya tradisi orang Jawa, setelah tadi ke nganten wanita terus wanitanya diantar ke nganten pria dan ditinggal ini sampai besok acara pernikahan tiba. Yes, konten saya tutup ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sobun di Sobura, sering like, komen, share. Tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa. Ini warung di pedesaan selalu ramai sampai tengah malam seperti ini. Guys, saya tutup kontennya. Pokoknya ditunggu di video-video selanjutnya yang pastinya unik, menarik, dan seru, yang patut untuk kita simak dan kita dengar. Yang penting saya dan seluruh Sobun di Sobura dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.